Kok cuma satu ya? Gak ada lagi pohon bunganya ya? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Minta story-in. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya, dengan kabar dan info terbaru terupdate couple cute kita Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana sejak semalam kita dibuat bahagia oleh makin mesranya, tambah mesranya, makin romantisnya hubungan Lesti dan Bilar. Apalagi di hari ini ketika kita menyaksikan mobil Alphard warna hitam terparkir di depan rumah Rizky Bilar. Wow, wow, wow. Kita jadi traveling kemana-mana. Tentu kita membayangkan bahwa si Dedek Lesti ada dan main lagi sungkeman dan mau berangkat ke Tasbih pamit sama kekasih dan calon ibu mertuanya. Wah, bikin kita bahagia dan baper di siang hari ini. Apalagi tentu ya, kebersamaan Lesti dan Bilar yang membuat kita selalu bahagia, apalagi entar malam, malam mingguan. Namun kita juga dibuat salvo dengan Ben Sikumbang dan Bobby Suarez yang sepertinya mau kemana, Bang? Tadi katanya minta story-in. Ya, apakah Ben Sikumbang dan Bobby Suarez tersebut mau kemana guys? Apakah mau jalan atau ngurus ya keperluan dalam rangka pernikahan mereka? Kok ngomongnya bawa mobil adik ipar? Wah, kita jadi pikirannya kemana-mana, travelingnya kemana-mana. Tetapi tentu kita mendukung apapun yang dilakukan demi kebaikan Lesti dan Bilar. Apalagi setelah itu si Ari Lobster selang beberapa saat yang lalu juga mengunggah bahwa dia lagi persiapan dalam rangka ya acara tasbih syuting taping tasbih. Dia mengungkapkan bismillah pasukan tasbih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Tentunya kita semua pada penasaran, benarkah Didik di hari ini usai ke rumah kekasihnya Rizky Bilar langsung syuting taping tasbih? Ya, kita harapannya adalah karya mereka berdua selalu kita support. Kita berharapnya bahwa rezeki Rizky Bilar dan si Dedek Lesti makin tambah, makin sukses, karirnya muncar, dan segala sesuatu berkaitan dengan apa yang mereka rencanakan di tahun ini, terutama menuju halal. Kita doakan semoga tanpa aral dan rintangan. Ya, dan juga ketika Ben Sikumbang bawa mobil Alphard tersebut, kenapa kita jadi traveling kemana-mana? Wah, tidak biasanya dia bawa mobil Alphard si Dede. Wah, ini gimana sih? Apakah Rizky Bilar dengan si Dede Lesti malam hari ini akan jalan bareng dan keluar? Ya, kita tidak tahu guys. Tetapi ya, kita berharapnya mereka melewatkan malam minggu bersama sehingga kita dapat vitamin yang luar biasa di hari ini. Ataukah ya, ya mereka yakni Bobby Suarez dan Ben Sikumbang sedang urus-urus sesuatu terkait persiapan pernikahan mereka berdua, kita juga tidak tahu. Tetapi paling tidak kita selalu support dan mendoakan yang terbaik bagi jalinan kisah cinta mereka yang insya Allah akan berakhir di pelaminan. Doa selalu teriring untuk couple cute kita, semoga selalu diberikan kelancaran apapun yang namanya proses dalam menuju halal tersebut. Itu saja kabar terbaru terupdate. Jangan lupa kalian silahkan komentar agar lebih seru, bagaimana sih menurut kalian hal tersebut, mobil Dedek ya yang terparkir di rumah Rizky Bilar, di depan rumah Rizky Bilar, atau mobil siapa?
atau ya kalian berperaduka wah Dede udah mau siap-siap keluar dengan Rizky Bat dan tidak syuting tasbih di hari ini, ya silakan. Pokoknya agar ramai dan seru, kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.